Pemirsa, warga Pandeglang, Banten digemparkan dengan temuan jasad pria terbungkus karung plastik di pinggir pantai Karibea. Diduga jasad adalah korban pembunuhan dan sengaja dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak pelaku. Warga digemparkan dengan temuan jasad pria terbungkus karung plastik di pinggir pantai Karibea, Pandeglang, Banten. Jasad korban ditemukan oleh seorang pemulung saat hendak mengangkut sampah di pinggir pantai. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Diduga pria ini korban pembunuhan dan jasadnya dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak pelaku. Belum diketahui. Ya untuk jari kiri kayaknya udah rusak ini. Kita nanti tetap bisa berusaha untuk mencari identitas orang ini, korban ini. Oke. Jasad korban dibawa ke RSUD Serang, Banten untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.